itu perlakuannya nanti bisa dihubungkan, bisa dihubungkan. Kita bekerjasama dengan BPSDM Kabupaten Bulungan melalui Menko itu di lab Pemda ya, di lab Pemda Kabupaten Bulungan. Nah proses ini setelah nanti tes tertulis maka diambil ranking dari ranking 1 sampai dengan ranking 10 dari jumlah pendaftar, kemudian masuk di tes wawancara. Nah pada saat tes wawancara nanti akan kita ambil 5 terbaik dari tes wawancara tersebut. Itu perlakuannya nanti bisa dihubungkan, bisa dihubungkan. Kita bekerjasama dengan BPSDM Kabupaten Bulungan melalui Menko itu di lab Pemda Kabupaten Bulungan. Nah proses ini setelah nanti tes tertulis maka diambil ranking dari ranking 1 sampai dengan ranking 10 dari jumlah pendaftar, kemudian masuk di tes wawancara. Nah pada saat tes wawancara nanti akan kita ambil 5 terbaik dari tes wawancara tersebut. Itu perlakuannya nanti bisa dihubungkan, bisa dihubungkan. Kita bekerjasama dengan BPSDM Kabupaten Bulungan melalui Menko itu di lab Pemda Kabupaten Bulungan. Nah proses ini setelah nanti tes tertulis maka diambil ranking dari ranking 1 sampai dengan ranking 10 dari jumlah pendaftar, kemudian masuk di tes wawancara. Nah pada saat tes wawancara nanti akan kita ambil 5 terbaik dari tes wawancara tersebut. Itu perlakuannya nanti bisa dihubungkan, bisa dihubungkan. Kita bekerjasama dengan BPSDM Kabupaten Bulungan melalui Menko itu di lab Pemda Kabupaten Bulungan. Nah proses ini setelah nanti tes tertulis maka diambil ranking dari ranking 1 sampai dengan ranking 10 dari jumlah pendaftar, kemudian masuk di tes wawancara. Nah pada saat tes wawancara nanti akan kita ambil 5 terbaik dari tes wawancara tersebut. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.